Okay, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Dah tengah hari dah sekarang. Dah pukul 12 lebih. Actually, this is my first video. Video hari ni kita nak tunjuk nak kemas pantry. Ni barang-barang yang dah dikeluarkan daripada, bukanlah pantry, dia macam rak lah dekat dapur. Sebelum ni barang-barang ni letak je macam tu, memang nampak serabut. So semalam dah pergi beli bekas-bekas ni semua. Bekas ni saya beli dekat kedai RM2. RM2 je satu, RM2 sepuluh sen bekas ni sebiji. Okay, so kebetulan hari ni memang hari weekend. Sekarang kan PKP dekat Malaysia, banyak waktu lapang. So nak kemas pantry lah sikit. So kita buat video, hopefully dapat inspire siapa-siapa yang nak kemas pantry dengan bajet yang rendah, okay? RM2 je sebekas tu. Okay, stay tuned. Okay, inilah yang tempat saya letak barang-barang. Sebelum ni memang saya letak-letak je atas rak ni. Macam tu. Oh, yang tu bekas bawang, yang tu bekas tupperware kecil-kecil, bekas susu dengan botol minuman anak-anak. Yang ni madu, madu kelulut. Yang tu air zam-zam. Beras. Oven ni tak ada tempat lagi. Actually ni oven mak saya, saya baru ambil semalam. So saya letak je kat situ dulu. Okay, ni barang-barang ni dah dikeluarkan lah. Ada Maggi je kat bawah tu. Maggi ni my husband punya. Okay, so kita akan kemas, organize rak ni lah. Dapur saya ni kecil je. Kat situ peti. Tu sinki. So, tu tempat masak. Kecil je. Macam tu je. Okay, kat luar ni. Alah, bersepah kat luar ni. Ni tempat laundry area lah, ha. Tak basuh baju. Okay. Ni kat luar pintu lah, kat luar rumah. Tapi dia ada pintu grey kat sini. Semua malam kita kunci lah grey ni. Okay. Jom kita start. Okay, kita nak organize this pantry. This rak ni. Okay. Sebenarnya saya pun tak tahu nak buat video style macam mana. So saya rasa untuk first video ni kita santai-santai je. Kita buat macam vlog punya style. Naik kotor sikit. Okay, so first thing kita akan susun semua bakul ni dekat atas rak. Macam tu kot saya rasa. Lepas tu baru kita letak barang-barang. Barang-barang yang nak letak dalam bakul ni lah. Okay. Alah, ini susah pula. Macam tu. Okay, tips dia sebelum pergi beli bakul ni, ukur dulu panjang kita punya rak ni. Supaya dia boleh fit perfectly to the rock. Macam ni dia sedang elok lah. Dia fit dengan perfectnya. Okay, macam tu. Okay kot. So, ni kat sini. So far macam ni lah. Okay, kalau orang tanya kat mana beli rak ni, rak ni saya beli dekat Lazada. Tak ingat dah nama apa, tapi banyak je kat Lazada tu. Dan dah dekat setahun lah beli, memang kukuh lah, puas hati. Harga dia mungkin dalam RM80 ataupun RM90. Tak ingat dah, lama dah beli. Cuma sebelum ni tak pernah nak organize. Ni baru rasa nak organize. Yang ni pun, yang ni dia berasingan daripada
rak ni. Yang ni saya beli separate ni lah. Sama juga beli kat Lazada juga. Okay, yang besar ni letak kat atas untuk item yang tu, big item lah. Macam tu. Sofa. Lepas tu another two kat bawah. Dua yang besar kat bawah. Okay. Okay, dah siap susun bakul. Lepas tu kita isilah. Isi je barang-barang semua kat dalam ni. Okay, ni finishing result. Tak adalah cantik macam pantry orang lain, tapi at least kemaslah sikit. Sebab this is a open concept, so I really need this basket lah. Kena betul-betul kemaskan dia, sebab dia benda, sebab pantry ni, rak ni dia terbuka. Orang masuk dapur je terus nampak. So at least kalau macam ni sedaplah sikit mata memandang. Dan murah pula tu. Okay, kat atas ni roti, biskut, susu anak, Milo. Kat sini ada mi, kuetiau, selalunya masak untuk sahur. Saya masak simpul-simpul macam mi, macam tu lah. Ni ada cucu. Ni keropok untuk dimakan bersama dengan mi. Lepas tu ni ada rempah-rempah lah. Ni rempah kasar, ketumbar. Dalam ni apa tak ingat dah. Susu ni my husband, dia suka minum teh tarik. Ni dia kepunyaan dia lah. Lepas tu serikaya. Ni apa ni? Perencah tom yum. Mayonis Thousand Island. Susu. Ni ada kacang. Lantas, sos spaghetti, spaghetti, gula. Ni lychee untuk nak buat buka puasa nanti. Pasta untuk anak-anak. Kids pasta. Bihun. Sama lah untuk masak sahur. Lepas tu segala rempah ratus kat sini. Ni pun sama, rempah ratus. Tepung-tepung. Bawang. Maggi ni my husband punya. Dia memang tak boleh tinggal lah Maggi dia. Minyak, biskut. Okay. Kat sini perlu organize. Nanti kita pergi cari bekas lah yang sesuai untuk organize kat sini. Oven ni actually oven saya dah rosak. And then my mom tak guna oven dia. Dia suruh dia bagi, dia suruh ambil. Patut nanti kita nak buat puding roti. InsyaAllah lah. Tapi tak tahu nak letak mana. Tak ada tempat lagi. Nantilah kita fikir nak letak mana oven ni. Okay, dah siap. Okay lah, dapur kecil je. Tapi saya suka. This is my office.
Oh, ini daripada yang sahur tadi lah. Tak basuh lagi. Kejap lagi kita basuh. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum.